Kompol Slamet selaku Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat yang diwakili Wakapolsek AKP Kasranto bersama Kanit Binmas AKP Sutamso, Kanit Intelkam AKP Rikbens Pasaribu dan para Babinkam Tipmas berkoordinasi dan mengundang para pendeta dan pengurus gereja sekecamatan Tambora untuk hadir di aula lantai 3 gedung kantor Polsek Tambora. Hal ini dalam rangka rapat koordinasi dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sekitar 35 orang hadir di ruangan tersebut untuk mendengarkan arahan dari Wakapolsek Tambora yang memberi paparan tentang rencana pengamanan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan objek tempat ibadah yang dalam hal ini adalah gereja-gereja di wilayah hukum Polsek Tambora. Menurut rencana, Polsek Tambora akan menurunkan 2/3 kekuatan anggotanya untuk ditempatkan di berbagai titik yang dianggap rawan pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini semua dalam rangka untuk menciptakan Harkam Tipmas yang aman dan kondusif. Di akhir acara sambutannya, Wakapolsek berterima kasih atas kekompakan para pengurus gereja. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.